Dengan vaksinasi, kita semua akan terlindungi, jauh lebih baik dan bisa bekerja dengan lebih aman. Pesan-pesan positif dan ajakan untuk vaksin bagi masyarakat. Bersama-sama vaksin agar kita semua makin terlindungi. Apa yang dilakukan Petrochina Jabung tersebut merupakan upaya memutus mata rantai COVID-19 di Provinsi Jambi, khususnya di lingkungan Hulu Migas. Selain dalam membantu pemerintah dan masyarakat agar terhindar dari COVID-19. Dinas Kesehatan menjelaskan pentingnya sinergi dengan industri-industri strategis dalam upaya vaksinasi, agar target capaian vaksinasi dari pemerintah lebih cepat tercapai. Semakin tinggi cakupan vaksinasi, semakin tinggi perlindungan terhadap resiko kasus berat COVID-19. Sementara para pekerja migas yang divaksin, testimoni bahwa vaksinasi adalah bentuk usaha untuk melindungi diri sendiri, teman kerja, dan keluarga dari penularan COVID-19. Selama pandemi, bekerja di field lebih berat dari biasanya. Semua ingin pandemi segera berlalu. Dan untuk program vaksinasi ini, kita telah melakukan dalam dua tahap ya. Yang pertama-tama, tahap pertama kita telah lakukan di Jakarta sejak bulan Mei dan Juni. Kita telah melakukan vaksinasi terhadap pekerja kita di kantor Jakarta, dan tahap duanya ini yang sedang kita lakukan sekarang ini, vaksinasi tahap kedua untuk 1.600-an karyawan kita di PetroChina ini. Baik, nama saya Sunardi, kerja di bagian field aset departemen, umur 53 tahun. Untuk saat ini posisi masih off ataupun libur. Dan saya mengikuti program vaksin yang kedua sesuai dengan anjuran pemerintah dan apa aturan yang diberlakukan oleh perusahaan. Untuk vaksin pertama, saya di Hotel Ratu di Brownie dan tidak ada masalah sama sekali, justru malah selera makan masih tinggi. Untuk teman-teman, saya pikir imbuan maupun aturan dari perusahaan, ikutin aja, nggak ada masalah. Ya, jadi pokoknya sesuai dengan aturan yang ada, jalanin, ikutin, dan laksanakan. Jangan dengan takut sekali, jangan. Nama saya Diva, asalnya dari Simpang Pulai. Motivasinya ikut vaksin tuh pengen sehat. Terus pengen cepet-cepet corona udah hilang dari Indonesia biar bisa ngelakuin kegiatan sehari-hari lagi. Kan kalau ada corona jadi nggak enak, terbatas kan ya. Kalau yang vaksin kedua sih nggak ada. Cuman kalau yang vaksin satu kemarin tuh efeknya ngantuk sama ada demam-demam dikit. Nggak ada paksaan sih, malah mau gitu. Untuk PT Petrochina, terima kasih udah ngadain vaksinasi massal dan semoga lebih diperbanyak lagi ya. Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk menurunkan angka penularan COVID-19. Termasuk kasus-kasus berat yang bisa berujung kematian. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini ya, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pola hidup yang sehat.
ayo vaksin, jangan takut, soalnya tuh vaksin bikin kita sehat, terus juga halal. Jangan takut untuk vaksin, jangan mendengar mentah-mentah apa informasi yang belum jelas. Untuk teman-teman, saya pikir imbuan maupun aturan dari perusahaan, ikutin aja, nggak ada masalah. Ya, jadi pokoknya sesuai dengan aturan yang ada, jalanin, ikutin, dan laksanakan. Jangan takut untuk vaksinasi, dan mari kita vaksinasi semuanya, masyarakat Jambi pada khususnya, agar pandemi COVID-19 ini agar cepat berlalu. Nah, untuk masyarakat khususnya generasi muda, ayo sama-sama kita ikut vaksin. Jangan takut untuk divaksin karena vaksinasi aman dan halal. Dan juga nanti Petrochina bakal mengadakan beberapa vaksinasi massal lagi di tanggal 5 dan tanggal 6. Jadi jangan sampai kelewatan untuk mengikuti vaksinasi massal bersama Petrochina Internasional Jabung. Dengan program vaksinasi ini, kita semua terhindar dari COVID dan juga COVID bisa segera pergi dari tempat kami sehingga kita dapat melakukan kegiatan dan aktivitas kita kembali dengan normal. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan. Terima kasih kepada Petrochina yang sudah berinisiatif untuk melaksanakan vaksinasi untuk semua pegawainya. Dan semoga ini diiringi oleh perusahaan-perusahaan lainnya yang dapat melakukan vaksinasi kepada pegawai-pegawainya. Dan semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Kewajiban semua manusia, maka dari itu jangan takut divaksin, karena vaksin aman dan halal. Walaupun kita semua sudah divaksin, kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan melakukan social distancing, tetap mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Dari lapangan, Tiffany Agina dan juru kamera Rizal Abi melaporkan. Petrochina Internasional Jabung LTD.